Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Wa ala alihi wa sahbihi wa dhuliyatihi wa ummatihi ila yawbiddin wa ba'd. Saudara saudariku apa kabar? Semoga kita semua senantiasa disehatkan dan diberikan kemampuan paripurna oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan Seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadhan tahun ini pun demikian. Kita berdoa kepada Allah, semoga seluruh ibadah yang telah kita tunaikan berkenan diterima oleh Allah ta'ala dengan penerimaan terbaik, diiringi keikhlasan kita semua, dan juga berharap mendapatkan rahmat, ridha dan ampunan Allah ta'ala Teman-teman semua, kita akan lanjutkan kembali kajian kita saat ini di program "Aku Suka". Ayo kultum sejenak untuk berbuka kembali ke pencerahan dari kisah-kisah para nabi Allah Subhanahu wa taala yang pernah beraktivitas bertugas di muka bumi baik sebagai khalifatullah fil ordi, juga sebagai penunjuk dengan izin Allah kepada para umat mereka termasuk kita sampai dengan saat ini untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kembali menghadap ke hari baanya. Saat ini kita akan melanjutkan kajian di pertemuan yang lalu terkait dengan keberlangsungan hidup Adam alaihissalam dan istrinya Hawa sejak mula diturunkan ke muka bumi. Kita akan masuk kepada kisah yang sangat penting bagaimana Adam alaihissalam mulai menjalani kehidupan awal berumah tangga dengan Sayyidah Hawa dan mengawali misi sebagai khalifah, pemakmur, penyukses, pembangun harmoni, dan saat yang bersamaan tentu diberikan kesan sebagai pengganti kehidupan para jin sebelumnya yang ditugaskan dan tidak berhasil dan juga memberikan kesan bahwa tugas Adam alaihissalam, Hawa alaihissalam akan dilanjutkan oleh generasi-generasi selanjutnya dari kalangan anak keturunannya sampai kita saat ini sampai dengan kehidupan berakhir dan itu semua tentu akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan komitmen niat yang kita Bangun, bagaimana kehidupan Adam dan Hawa berlangsung dalam kehidupan rumah tangga sehingga melahirkan keturunan sampai dengan kita saat ini? Ini yang coba kemudian kita akan tampilkan, baik dari keterangan Al-Quran, ataupun penguat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ataupun saripati dari keduanya yang dikutip oleh para ulama kita, dan sampai kepada kita semua. Saat ini kita akan bersama Al-Quran surah ke-5 Al-Ma'idah dari ayat ke-27 dan kita akan mengambil kemudian di antara penjelasnya di kitab Masih Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Imam Ibnu Kathir rahimahullah yang ada pada jilid pertama dari 21 jilid ini di jilid yang pertama kita akan coba tampilkan dari halaman 143 sampai halaman 144 sebagai pembukanya. Baik langsung saja kita masuk ke Quran surah ke-5 Al-Maidah dari ayat ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watslu 'alaihim naba abnai Adam bil haqqi id qarraba qurbana fa tuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar." Qala la aqtulannak. Qala innamma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Baik, mari kita lihat sejenak di sini teman-teman sekalian, kita akan lihat dulu secara tekstual dan perkata bagaimana kemudian kisah ini ditampilkan kepada kita semua. Wat du'alaihim naba'a abnai adama bil haqqi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bacakan, pahamkan kepada mereka. Mereka di sini tentunya kalau kita merujuk kepada keterangan-keterangan tafsir ada ragam maknanya bisa jadi terkait dengan ahli kitab yang juga banyak menyoal kepada Nabi SAW dengan meminta dikisahkan tentang kisah-kisah orang-orang di masa lalu yang kadang-kadang juga hanya sekedar untuk menguji yang kisah-kisah yang kadang tidak masuk akal itu ya. Namun untuk menguji konsistensi nubuat Rasulullah SAW. Mereka bertanya tentang kisah Dhul Qarnain misalnya, mereka bertanya tentang kisah Ashabul Kahf misalnya, pun demikian, mereka bertanya tentang kisah dua anak Adam, alaihi Salam, yang tentu kita akan baca dan sajikan pada keterangan kita saat ini. Baik, what do ada Muhammad SAW bacakan baca akan terangkan kepada mereka, dan ini inspirasi juga kepada kita semua, karena apa yang diterangkan oleh Nabi SAW dari Wahyu, ayat Al-Quran, baik itu kepada ahli kitab, misalnya kalangan tertentu ataupun juga komunitas yang ada pada masa itu baik tadi kalangan sahabat Nabi SAW ataupun umat secara umumnya pada masa itu yang masih belum beriman maka kaidah di Asbabun Nuzul mengatakan Al-ibaratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi hukum itu, kisah itu, inspirasi itu itu dinilai dari keumuman lafadnya bukan dilihat dari kekhususan sebabnya Artinya sekalipun sebab ya khusus misalnya pada kalangan tertentu, tapi kalau nuansa maknanya dari kata yang ditampilkan umum, maka inspirasi itu pun berlaku untuk kita semua. Bahkan semua generasi sampai kehidupan berakhir. Baiklah. Bacakan kepada mereka Muhammad SAW. Ceritakan, kisahkan, pahamkan tentang kisah dua anak Adam. Namun sampaikan dengan benar bil -haqqi. Kata hak ini biasanya di dalam Al-Qur'an menunjuk pada satu kosakata dengan makna kebenaran mutlak yang biasanya seluruhnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata al-haq misal ditemukan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 147. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna Pemuterin yang semua hak itu kebenaran mutlak, sumbernya dari Rabb Muhammad SAW. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau sudah datang yang hak yang bersumber dari Allah, tidak ada celah untuk meragukannya. Karena itu, keterangan dari manusia itu biasanya sekalipun benar masih disebut dengan asidbu, as yang butuh pembuktian lagi, yang masih punya peluang-peluang, ada kurangnya, ada salahnya. Tapi semua yang bersumber dari Allah disebut hak kebenaran mutlak yang paling purna, yang sejati sifatnya. Karena itu ketika Nabi Muhammad SAW diminta mengisahkan tentang kisah dua anak Adam alaihissalam dengan hak ini memberikan kesan bahwa cerita yang beliau sampaikan kisah yang akan diutarakan dibimbing langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena itu sifatnya benar diantara sekian banyak kisah yang mungkin versinya bisa meragam sampai ke era nabi di masa itu bahkan sampai ke kita saat ini maka kalau banyak kisah-kisah ragamnya maka kembalikan kepada keterangan Al-Qur'an ini karena ini yang paling hak ya. fa min min al-akhar. Ketika keduanya itu menyampaikan satu kurban. Kurban di sini kita akan lihat nanti keterangan yang lebih dalam apa yang dimaksud kurban di sini dan seperti apa syariatnya berlangsung kita bacakan terlebih dahulu teksnya lalu kita lihat bagaimana penjelasannya. Dari korban yang dilakukan oleh kedua anak Adam ini fataqabbala min ahadihima satu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala wa lam min akhar yang satu tertolak. Qala la maka yang korbannya tertolak ini dia berkata kepada saudaranya yang korbannya diterima aku akan membunuhmu ya kemudian qala innamma yataqabbalullahu minal muttaqin maka yang diancam ini dari saudaranya tadi terancam oleh kata-kata untuk dibunuh oleh saudaranya yang lain dia berkata innamayataqabbalullahu minal muttaqin sungguh korban yang diterima oleh Allah itu hanya dari kalangan orang-orang yang bertakwa baik teman-teman sekalian satu ayat ini dulu kita akan lihat bagaimana kisah yang ditampilkan dari keterangan yang didukil oleh Alim Ibnu Kathir dari riwayat-riwayat sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim kita masuk ke halaman 144 Fadakar as Siddi maka Imam As-Siddi menyampaikan an Abi Malik dari Abi Malik an Abi Saleh dari Abi Saleh ini runtutan transmisi riwayatnya dulu an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wa an Murrah wa an Ibni Mas'udin dan dari Murrah dari Ibnu Mas'ud wa an wa an-Nasin min as-Sahabah dan dari sekelompok kalangan dari sahabat mereka mengisahkan ya ini masyaallah ini riwayatnya banyak sekali nih dari Abu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dari sekelompok orang sahabat ya. Mereka mengisahkan anna Adama kana ka dhakara kulli batnin bi Adalah Adam alaihi salam dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan perintah untuk membangun keturunannya dengan cara menikahkan setiap yang terlahir itu dengan pasangan yang berikutnya. Jadi, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hawa ini ketika mengandung dan melahirkan selalu lahirnya kembar, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, dan Adam diperintahkan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadirkan generasi yang berketurunan dari situ, dan polanya adalah menikahkan yang lahir saat ini yang kembar, kemudian dipasangkan dengan yang berikutnya. Jadi, bukan. Satu pasangan dari kelahiran yang sama lantas dipersatukan atau dinikahkan, tapi sifatnya disilang. Jadi, kelahiran pertama laki-laki perempuan nanti akan disilang dengan kelahiran yang kedua laki-laki perempuan. Laki-laki yang lahir pertama dinikahkan dengan perempuan yang lahir kedua, ya? dari pasangan yang selanjutnya. Nah, ini terjadilah kemudian kisah. Ada yang menyebutkan di sini yang pertama lahir itu ada. Qabil, kan? Ada yang menyebutkan namanya Qabil, walaupun sebagian menyebut bahwa nama Qabil ini cerita dari Israeliat, tapi cukup viral. Ya, cukup viral dan ditampilkan sampai ke para sahabat juga menyampaikan nama yang dimaksudkan, termasuk dikutip dari bukunya Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah. Kemudian yang pertama itu Qabil, tapi tidak disebutkan pasangan yang perempuannya. Kemudian yang kedua adalah Habil. Ya, dan tidak disebutkan pasangan yang menyertainya. Jadi ada yang menyebutkan Iklima kemudian Labuda tapi itu tidak 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 familiar. Yang familiar itu hanya kepada yang laki-lakinya saja Qabil dan Habil karena memang ini yang disinggung kemudian dalam Al-Qur'an dua anak Adam yang bertikai, yang berselisih, yang salah satunya terancam dengan ancaman pembunuhan. Jadi secara singkat kelahiran pertama Qabil dan pasangannya yang perempuan, kemudian yang kedua Habil dan pasangannya yang perempuan, untuk melanjutkan berketurunan itu hukumnya harus disilang. Qabil mesti menikahi pasangannya Habil, Habil menikahi pasangan lahirnya Qabil. Jadi di sini pasangannya dimaksudkan pasangan lahir. Nah, terjadi satu ujian bahwa pasangannya Qabil ini pasangan lahirnya itu terlihat secara fisikal lebih menarik, lebih cantik dibandingkan dengan pasangan lahirnya Habil. Lantas disinilah kemudian datanglah was-was dari syaitan. Di sini datang kemudian ya godaan-godaan yang dilekatkan kepada Kalbil khususnya Melihat satu realitas, dan ini komitmen setan sebelum diturunkan ke bumi pun, ya, dia sudah mengajukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyertai bisinya Adam dan membuktikan kesombongannya untuk menjatuhkan martabat Adam dan keturunannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, mulailah dibisikkan was-was, mulailah kemudian teman-teman sekalian digoda. Khodil itu bahwa sesungguhnya yang layak untuk jadi pasanganmu itu ya yang lahir bersamaan dengan engkau itu yang harusnya menjadi pendampingmu, jadi istrimu, pasanganmu dengan wajahnya parasnya dan sebagainya. Sehingga terjadilah kemudian di sini satu perselisihan, Qabil mengajukan kemudian satu pertimbangan kepada ayah handaknya, permintaan supaya dinikahkan ya berdasarkan lahir pasangannya saja. Kenapa harus disilang dia kurang lebih demikian. Maka dijelaskanlah oleh Adam alaihissalam bahwa itu petunjuk ketentuan dari Allah yang memang harus berlangsung demikian. Nah itu nanti hikmahnya teman-teman sekalian akan dibawa ke dalam dunia pernikahan, dunia rumah tangga yang dalam pernikahan itu kita akan kenal nanti ada bagian mahram dan non mahram dan dianjurkan semakin menjauh dari mahram itu, semakin keluar dari lingkaran mahram itu yang kemudian dibenarkan untuk dinikahi. Nanti diantara hikmahnya banyak sekali luas sekali ya untuk membangun kemudian satu keutuhan untuk membangun kekeluargaan yang lebih besar lagi ya untuk membangun satu sinergitas yang kuat termasuk nanti menguatkan nilai-nilai e, e, rangkaian dari DNA-nya, RNA-nya yang juga akan berpengaruh kepada tingkat kecerdasan dan lain-lain sebagainya. Baik teman-teman sekalian kita fokus kembali kepada pembahasan dua anak ini maka karena ngototnya apa yang disampaikan oleh Kalbil ini Adam Alaihissalam bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dikisahkan di buku ini sebelum beliau berangkat untuk ke Mekah ya nah, jadi ini e, menyampaikan wa tahaba ada mulia ila Mekkah dan Adam itu akan merangkat untuk berhaji ke ke Mekkah untuk berangkat ya ke wilayah sekitaran Ka'bah dan tentunya wukuf juga dia ya, di Arafah kemudian merangkat tawaf dan semua rangkaian yang terkait dengan haji maka sebelum itu berlangsung dimintakanlah kepada keduanya atas petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk ber korban. Nah inilah yang tadi dimaksudkan di Al-Ma'idah di ayat ke-27. Ya. Saat keduanya, إِذْكَرْ لَبَا Maka keduanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Adam AS untuk berkorban. Ya. Nah korban di sini, ini menghadirkan satu persembahan sebagai bentuk pengabdian dan takarub, kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Itu esensinya. Jadi korban itu yang dilihat sesungguhnya ya bukan kepada ini benda yang diberikannya atau mungkin harta tertentu ya yang disampaikan tapi lebih kepada bagaimana kesungguhan untuk mendekat kepada Allah keseriusan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala maka kabil yang kesehariannya beraktivitas di kebun atau pertanian dia berusaha memilih apa yang akan ditampilkan ya sebagai satu cara dia untuk mendapatkan harapan yang tadi dia ingin hadirkan menikahi pasangan lahirnya maka dia melihat ini nggak penting yang penting ya asal korban saja ya ini ini poinnya yang penting asal korban saja memenuhi syarat ya sudah dengan syaratnya dilakukan maka dia bergira dia berpikir akan mendapatkan pasangan lahirnya maka dia pilih tuh ya yang paling jelek ya yang paling ya tidak bernilai dari hasil-hasil taninya atau hasil kebunnya dia kumpulkan karena dia berpikir ya sudah sekedar formalitas kumpulkan saja dan dalam pikirannya boleh jadi dia menduga bahwa Tuhan kan nggak butuh ini gitu ya yang makannya manusia dan sebagainya itulah was-was setan itu jadi dialihkan dari hal yang substansial yang paling esensial kepada hal-hal yang terlihat seperti logis kelihatannya logis tapi salah Ya karena logika yang dibangun dalam agama itu logika kepatuhan logika ketaatan, logika kesungguhan. Ya Allah nggak melihat ya apakah barangnya ya atau tidak butuh kepada apa yang kita sampaikan kalau daging dagingnya atau kadarnya tidak yang sampai kepada Allah itu kesungguhan kitanya, ketakwaannya, keseriusannya. Nah, ini cara berpikir ini dirubah oleh setan. Yang penting ya udah asal disampaikan aja. Toh Allah nggak butuh dengan semua itu. Kenapa harus memberikan sesuatu yang memang Allah nggak butuh juga gitu? Nah itu dirubah cara berpikirnya seakan-akan masuk akal, padahal keliru, dalam pendekatan metodologi syariat. Habil sebaliknya. Ya, Habil dikisahkan beliau aktivitasnya banyak di ternak kemudian mencari yang terbaik. Ya, jadi yang diharapkan rida Allah saja karena Allah yang perintahkan ya sudah cari yang paling baik ya untuk menghadirkan kesungguhan, niat yang paripurna. Yang penting Allah ridha saya berikan yang paling bagus. Maka ditampilkanlah kemudian domba yang paling gemuk, binatang yang paling gemuk dengan kesungguhan, dengan keikhlasan dan jiwa untuk mematuhi ketaatan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ditampilkanlah kemudian dua bagian dari korban ini. Ada riwayat lain juga yang menyebutkan bahwa sebetulnya kabel dengan habil sama-sama peternak, tapi yang ditampilkan oleh habil yang paling bagus ternaknya yang kabil ditampilkan yang kurus yang gak ada dagingnya dan sebagainya dengan cara pandang yang tadi dibisikkan oleh setan tadi. Jadi di Qabil ini ada dua versi, versi untuk peternak, versi untuk petani. Dua-duanya cukup familiar walaupun yang petani itu yang paling uh, banyak diriwayatkan kan atau per, per, perkebun yang paling banyak diriwayatkan. Maka secara singkat Fatakubila min ahadihima. Korbannya Habil, kita sebut saja Habil tadi ya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dilihat kesungguhannya, keseriusannya, keikhlasannya, ketulusannya untuk mendekat kepada Allah. Walam minal akhar. Sedangkan yang jelek tadi, yang tidak ada nilainya, yang tidak berasal dari kesungguhan, keikhlasan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling menarik teman-teman sekalian, ini ada inspirasi, pesan besar kepada kita semua dan dari sini nanti akan berlangsung syariat kurban ya bahkan sampai hari ini menjadi syariat dalam berkehidupan kita setiap masuk bulan Zulhijjah ada nanti jamaah yang berhaji yang tidak berhaji ada syariat untuk berkorban sama persis dari apa yang berlangsung sejak awal manusia pertama Adam AS diturunkan dan diantara cara mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada cara-cara ruang-ruang tempat-tempat dan waktu ibadahnya diantaranya apa korban korban sendiri pada asalnya bukan berarti binatang Kurban sendiri pada asalnya bukan berarti tumbuhan. Tidak, bukan binatang, bukan tumbuhan. Tapi korban itu, teman-teman sekalian, itu bentuk superlatif. ya Bentuk superlatif dari asal katanya koruba. dengan ya Sesuatu yang dekat. Koruba yukor ribu takriban. Sesuatu yang mendekat secara perlahan. ya Koruba sesuatu yang dekat. Jadi kalau kita ingin mendekat kepada Allah dengan cara yang lebih banyak lagi, lebih serius lagi, lebih sungguh lagi, yaitu dijadikan bentuk superlatif dalam uh, wazan atau formulasi fu'lan, jadi korban yang semakin bertambah kedekatannya, semakin banyak kesungguhannya. Jadi sebetulnya dari dalam syariat korban itu, ada makna filosofis yang ingin disampaikan kepada kita bahwa korban itu satu cara bagaimana kita dengan sungguh-sungguh mendekat kepada Allah. Ada yang dengan harta benda, berkorban dengan harta. Wujudnya bisa jadi zakat, bisa jadi infak, bisa jadi sedekah, kan? Ya. Berkorban dengan hewan itu syariat yang Idul Hijjah itu di Idul Adha, kan? Ya, yang kita lakukan. Mungkin bisa berkorban dengan pengetahuan, dengan tenaga dan semua itu punya nilai di hadapan Allah. Ada yang berkorban dengan waktu, ya. itu yang dimaksudkan cara mendekat kepada Allah. Ada cara yang diatur dalam syariat secara spesifik seperti dalam syariat Idul Adha, itu caranya spesifik khusus. Hewannya pun khusus, kualifikasinya khusus, ya. Terambil dari apa yang berlaku sejak zamannya kedua anak Adam, alaihissalam. Itu, nah, kembali kepada kita, ada juga yang sifatnya umum. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu hasil yang baik, maka prinsipnya dekati Allah. Ya, korban dekati lebih mendekat kepada Allah dengan ibadah, malam tahajud, doanya tambah, kan? Interaksi dengan Quran diperbanyak, ada yang dengan harta, ada yang puasa, maka keadaan kita yang dekat dengan Allah itu akan menghasilkan feedback. Timbal baliknya adalah karunia Allah pun melimpah kepada kita ketika kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terjadi pada dua anak Adam itu. Habil mendekat dengan cara yang baik, ditambah ketulusan, kesungguhan, maka karunia Allah datang. Diterima korbannya yang satu tertolak. Ketika tertolak itulah kemudian setan tambah lagi Memberikan godaan, nah, biasanya kalau godaan setan itu, kalau ditanamkan pada orang yang merasakan kekecewaan, itu bisa berlipat. Itu ya, jadi kalau dari iri, jadi dengki, dari dengki, jadi dendam, dan jarang sekali turun levelnya. Ya, kecuali kalau nilai takwa kita tinggi, itu langsung diredam, turun, 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 bisa hilang. Tapi kalau dalam keadaan kalut, kemudian setan masuk dan tidak mampu mengontrol diri manusianya, maka levelnya akan makin naik. Ya, tadi dari level iri ke dengki, ke dendam. Maka terakumulasilah kemudian keadaan dendam yang ada di diri Kabil ini, sehingga dia merasa, "Wah, dengan diterima yang Habil, berarti Habil akan menikahi pasangan lahir saya." Dari pasangan lahir ini, yang dia harapkan bisa mendapatkan keadaannya sebagai istrinya, dan itu tidak mungkin dengan terjadinya hal demikian. Sedangkan bapaknya sedang tidak ada di tempat, maka masuklah kemudian was-was setan yang dibenamkan ke dalam nafsunya yang paling dalam. Apa yang dikatakan ya sudah peluang terakhir lenyapkan adikmu itu lenyapkan habil karena satu-satunya peluang ini kalau dia masih ada ya dia pasti menikah ya dengan saudarimu itu yang lahir sepasanganmu itu karena bapakmu akan pulang ya jadi kalau dianya tidak ada nah ini sekali lagi nih cara berpikir yang salah tapi semacam seakan dibenar-benarkan secara logika ya dibentuk logika yang seakan seperti benar ini hati-hati nih ya jadi kalau ada tindakan keburukan yang disangkal oleh hati tapi seakan dibuat semacam satu chemistry pemikiran terstruktur berpikir yang benar seakan-akan strukturnya benar dalam otak kita dalam akal kita padahal dalam hati kita mengatakan itu keliru maka yakinlah itu dari setan ya korupsi itu kata hati kita tetap salah ini mencuri tapi dibikin nih oleh setan di akal kita kalau kamu nggak lakukan kamu akan tertinggal akan begini peluangnya kapan lagi nah itu itu yang berbahaya ya maka seperti masuk akal kalau masih hidup ya tetap dia akan menikah satu-satunya cara ya lenyapkan dia hilangkan dia bunuh dia ini setan yang bicara ya teman-teman sekalian maka apa yang terjadi setan bisikan ke dalam nafsunya maka kabil berkata lah aku kalau gitu aku bunuh saja kamu ya supaya kamu tidak mendapatkan pasanganmu itu dan jawaban Habib sangat luar biasa ya kalau inna ma dia terangkan kak ya ini bukan persoalan antara aku dengan kakak, dengan ya ini bukan persoalan antara habil dengan kabil. Bukan masalah korbannya, tapi cara kita mendekat kepada Allah. Dia ingin terangkan. Ya, bukan karena aku habil lantas diterima, dan kamu kabil ditolak. Bukan itu. Yang diterima oleh Allah itu kesungguhan, ketakwaan, kemuliaan. Dan ini satu isyarat yang tinggi juga kepada kita dalam membangun kehidupan rumah tangga. Seakan-akan juga ditanamkan di lisan adiknya ini, ya dengan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Keadaan kehidupan berumah tangga itu mesti dimulai dengan jiwa-jiwa yang baik, dengan cara yang baik, dan akumulasi kebaikan itu disebut takwa. Takwa ini yang akan membantu kehidupan rumah tangga berjalan dengan baik. Jadi kalau secara pribadi saja belum bertakwa, maka bagaimana mengajak partner berkehidupan itu bisa sama-sama membangun -sama hubungan yang baik. Takwa ini yang mengentaskan kesulitan. Wa mayyatakillah ya jannahu makhraja. Takwa yang mendatangkan rezeki. Wa yarzukumin haythulah yahtasib. Takwa yang mendatangkan kebahagiaan. Wattakullaha la'allakum tuflihun. Jadi akumulasi hal yang diharapkan dari semua nilai kebaikan itu kumpulnya di takwa. Jadi kalau sebelum menikah takwanya minim, ya, minim takwa atau bahkan tidak bertakwa, maka bagaimana membangun kebahagiaan yang sejati yang berpeluang mendapatkan naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang melahirkan samarah itu. Maka adiknya ingin memberikan sebuah pencerahan, sekiranya dengan itu bisa berubah. Ternyata yang terjadi semakin memuncak dan terjadilah apa yang terjadi. Maka setan menunggangi nafsunya untuk membunuh kemudian adiknya itu. فَقَطَلَهُ. Dan dibunuhlah kemudian adiknya maka termasuklah pada saat itu dia termasuk orang yang zalim. Dan dari situ terjadi pembunuhan pertama yang menandakan berbahayanya godaan setan yang dimaksudkan. Nah teman-teman, yang ini saya katakan, ini lanjutannya masih cukup beragam ya. Masih kita dapatkan banyak sekali pesan, pelajaran, dan juga hal-hal penting yang bisa kita dapati di sini. Namun ada beberapa yang kita highlight dalam waktu yang sangat singkat dan terbatas ini. Yang pertama, hal terpenting yang harus kita sadari adalah di episode yang lalu, saya pernah tegaskan akan keterangan yang disampaikan dalam Al-Quran. Allah sendiri sudah mengingatkan kepada kita dengan peringatan yang tegas. Ingat, setan itu musuh. Dan selalu menginginkan terperosoknya semua anak cucu Adam dalam keburukan yang meruntuhkan kehormatannya di hadapan Allah. Setan adalah musuh, jadi setiap apa yang dibisikannya pasti buruk, setiap apa yang digodakannya pasti muaranya adalah kemaksiatan. Karena itu, apapun yang kita rasakan, jika hati kita yang di dalamnya ada sumber takwa itu menolak. Ya dari semua konstruksi yang dibawa oleh pikiran kita maka ikuti kata hati itu yang Nabi sampaikan istaftekalbag jika sekiranya hati sudah mengingkari apalagi hal yang diingkari itu yang sudah umum memang dikenal sebagai sesuatu yang tidak baik korupsi misalnya pencurian jenis apapun pembunuhan perampokan zina dan sebagainya sepanjang kita tahu itu buruk mau dikonstruksikan seperti apapun di benak kita tetap sadari itu godaan setan. Yang kedua, selalu mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkorban, takarub, mendekat kepada Allah senantiasa mendatangkan rahmat. Mendekat kepada Allah menjaga kita dari berbagai kesulitan hidup. Mendekat kepada Allah menghadirkan perlindungan Allah yang sekiranya bisa mengancam kehidupan kita atau kebahagiaan dunia akhirat kita. Cara mendekat kepada Allah itu beragam. Ada yang sifatnya diatur oleh syariat tertentu syarat ketentuannya seperti korban dalam konteks idul adha ada yang sifatnya sangat luas terkait dengan keadaan niat kita yang diimplementasikan dalam berbagai tindakan kehidupan kita. Misal dengan ibadah ritual seperti tambah sholatnya dengan sunnah, tahajudnya, dohanya, itu diantara berkorban dengan sifat yang umum. Ada dengan harta benda, tambah infaknya, tambah sedekahnya. Tapi ingat tujuannya adalah mendekat kepada Allah. Ya, jangan ditarik ibadah kita misalnya, apakah tahajudnya, apakah hartanya, ditarik untuk kepentingan dunia yang terlalu kecil. Ya, walaupun ada isyarat kebolehan, tapi terlalu kecil, terlalu rendah. Apalagi menarik kepentingan akhirat kepada dunia, itu bertolak belakang dengan nas. Walal akhiratu khairul laka Ula. maka jika ada kesulitan, ada keinginan ya untuk mendapatkan rahmat Allah itu boleh kita lakukan dengan cara menambah ibadah, tapi tujuannya untuk mendapatkan rahmat, bukan menarik kepada kepentingan dunia. Supaya Allah ridha, supaya Allah berikan rahmat, supaya Allah kasih jalan keluar, itu yang dimaksudkan. Karena itulah ketika Allah menyampaikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu Ketika Anda meningkatkan takwa kepada Allah, rahmat Allah datang. Rahmat itulah yang kemudian dengan izin Allah, Allah jadikan semua kesulitan jadi ringan, rezeki jadi dekat. Jadi tujuan kita orientasinya ikhlas, lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, teman-teman sekalian, kisah ini memberikan pesan kepada kita bahwa membentuk pribadi yang baik itu manfaatnya sangat luas. Dibawa ke dalam konteks kehidupan berkeluarga, konteks kehidupan sosial yang lebih luas lagi. Kalau kitanya baik di keluarga pasti baik. Di masyarakat pasti baik. Di bangsa, di negara pasti baik. Jadi ternyata baik itu mahal pintar itu bisa didapatkan banyak lulusan kampus universitas yang pintar-pintar tokoh-tokoh pintar-pintar tapi kepintaran tidak menjamin baik ketakwaan itulah yang menjadikan pintar itu terarah pada segala hal yang baik jadi sekarang kita butuhkan imtak selain iptek kemampuan untuk memperbaiki diri dan mengarahkan pengetahuan kepada nilai-nilai yang baik bisa dibayangkan kalau banyak ahli ekonomi, ahli hukum, ahli politik, ahli agama, ahli ilmu, semuanya punya nilai-nilai yang baik, maka kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, berkeluarga, semua pasti akan terarah pada kehidupan yang baik dan mulia. Dan yang terakhir, tidak harus keburukan itu dibalas dengan keburukan lagi, sehingga sama-sama punya nilai yang buruk. Maka dijawablah dengan cara yang proporsional dibalas dengan cara yang proporsional. Jika terkait dengan tindakan hukum, diselesaikan dengan hukum yang benar. Jika terkait dengan aspek moral, maka dibenarkan secara moral. Jika terkait dengan intelektual, maka dijawab dengan cara intelektual. Bukan sesuatu tulisan dibalas dengan makian. Misalnya, atau bukan sesuatu yang dituliskan dibawas dengan senjata atau yang lain-lain sebagainya. Tidak. Hal-hal ini ditujukan oleh Al-Quran dengan cara yang proporsional. Jangan balas atau keburukan dengan keburukan yang serupa atau yang lebih buruk daripada itu. Maka dijawablah dengan cara yang elegan, yang terbaik yang sekiranya dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Itulah pengantar dari kisah dua anak Adam alaihi salam dan selanjutnya ada sesuatu yang menarik pula yang memberikan kesan kepada kita dan berlaku sampai dengan kini berupa syariat-syariat lanjutan dari kisah dua anak Adam ini. Apa yang terjadi selanjutnya? Bagaimana kemudian Kabil mengeksekusi Habil dan apa yang terjadi setelah itu sehingga melahirkan penyesalan mendalam pada Kabil, namun juga saat yang bersamaan ada dosa-dosa yang dipikul dan berkelanjutan sampai dengan hari kiamat. Seperti apa kisahnya? Di lain waktu kita akan sambungkan kembali sehingga semua kisah ini berlangsung secara tersinergi dan dipahami secara komprehensif. Semoga bermanfaat, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan membimbing kita di bulan suci Ramadan ini untuk menjauhi semua perbuatan yang tidak Allah ridhai, terutama dosa-dosa besar yang harus kita hindari. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم انا نعوذ بك من الكبائر، نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ان يحضرونا، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa Saudara-saudariku Alhamdulillah hari ini Ramadan berkah Diberi kesempatan oleh Allah Untuk mengunjungi kembali Lahan pesantren yang insyaAllah Dalam waktu dekat Akan masuk tahap kedua untuk pembangunan Ini progresnya masya Allah sudah Rata flow-nya sudah jalan ya Sudah terbentuk juga beberapa bagian Kemudian, juga sudah mulai dibatasi tembok-temboknya. Nah, kita dahulukan nih jalan dulu, nih ya, supaya rapih dulu, bagus dulu. Dan memang, juga keberadaan pesantren ini harus juga memberikan manfaat untuk masyarakat. Jadi, insya Allah, jalan ini sepanjang ini kita akan uh, coba perbaiki yang rusak-rusak, kan? Yang bolong-bolong dirapikan. Kemarin, kita sudah swadaya juga dengan masyarakat. Dari kami, kita supportkan masyarakat terlibat atau sama-sama supaya merasa memiliki nah ini kalau sudah rapi sudah jalan masyarakat bisa akses juga nanti untuk lewat-lewatnya sementara bagian-bagian ini nanti kita akan coba batasi-batasi sehingga bisa berjalan fungsinya dengan baik ini yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan maksud kami bisa terupdate bahwa wakaf yang teman-teman sudah sampaikan itu sudah boleh berjalan dan sudah beralih fungsi menjadi lahan-lahan yang diniatkan sebagai tempat ibadah mudah-mudahan setiap bukan hanya jengkal tapi butir tanahnya menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ada nilai ibadah kita ke depan yang bisa dikreasikan di sini. Hadi hidayat berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan juga pada teman-teman. Insyaallah untuk wakaf akan berlangsung pada periode kedua ini masih berjalan sepanjang Ramadan dan setelah Ramadan akan masuk tahap kedua untuk pembangunan. Ya nanti e, beda lagi ya apa yang kami ingin sampaikan nanti ada yang siapa yang pengen wakaf asrama tempat e, untuk wudhu misalnya ada kelas dan sebagainya. Nanti kita akan mulai ke sana setelah uh, lebaran ya. Sekarang kita selesaikan dulu. Mudah-mudahan Allah rahmati. Terima kasih atas perhatiannya. Adi Hidayat, Tahan Pesantren Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.